Bismillah. Ha, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, apa kabar? Saya Adi Hidayat ingin menyapa Anda seluruhnya langsung dari Gedung Quantum Akhir Institute. Ini hari Jumat di penghujungnya. Semoga Allah berkahi kita dan kita berdoa. Semoga seluruh doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini insya Allah seperti saya janjikan, kita akan mencoba melihat persiapan teman-teman admin di STUAH, Sekolah Terbuka Usahakan Al-Quran Hafal. Ya. Nah, kita mulai dari sini, ini satu tempat khusus untuk kita meeting terbatas, kemudian juga ada teman-teman staf murojaah juga. Jadi semua staf di sini menghafal Quran juga, ya. Sama menghafal, sama murojaah dan siap insya Allah mereka selama 24 jam memantau program teman-teman dari yang tahsin, tajwid, kemudian setoran, bahkan nanti akan didampingi musyrif dan musyrifah setidaknya berjumlah 40 orang. Ya, kita lihat bagaimana persiapannya. Kita masuk lewat lantai 2 dulu. Nanti kita turun ke bawah ke teman-teman yang masuk di bagian administrasi. Yuk, bismillah. Masya Allah. Baik, kita lihat sini ruangannya. Nah, kita masuk ke ruang manajer on duty-nya dulu ya. Nanti kita coba cek dan ngobrol sedikit dengan beliau. Assalamualaikum. Boleh masuk ya? Baik. Masya Allah. Assalamualaikum. Wow, Ustaz Cendekiah. Ini orang paling sibuk nih. Ya, ini manajer on duty-nya, Ustaz Cendekiah, bersama kita semua. Ini beliau nih yang manage untuk seluruh kegiatan operasional di At-Taisir Learning Center. Tuh filenya sampai satu lemari. Ini baru satu ya? Belum yang di bawah ya? Nah, ini kontrol. Jadi beliau nanti yang kontrol semua kegiatan yang ada di ruang ini. Sudah berapa sih yang daftar sekarang? Alhamdulillah di 4.915, Ustaz. 4.915. Bukannya kuota pertama 5.000? 5.000, Ustaz, insya Allah. Nanti tinggal 85 dong? Betul, Ustaz, tinggal 85. Oh, Masya Allah. Teman-teman, kita tarik mundur ya. Sekarang kan tanggal 14. Betul, Ustaz. 17 hari lagi. Betul. Ya, 17 hari lagi kita akan mulai. Tinggal 85 kuota. Iya, Ustaz. Baik. Jadi ini diinfokan tinggal 85. Kalau ini sudah selesai 5.000 pertama, akan ditutup, tinggal nanti persiapan untuk mulai di tanggal 1 September insya Allah ya, di awal September kita mulai ya. Siap. Baik, ini 5.000 ini baik, di wilayah tertentu atau semua wilayah di Indonesia? Ini sudah saya cek kembali data, Ustaz, insya Allah di 34 provinsi di Indonesia ada semua. Ada semua, Ustaz. Aceh. Aceh, Kalimantan. Papua, Kalimantan, sampai Papua. Sampai Papua juga ada. Masya Allah, semoga berkah ya. Kalau dari luar, di luar negeri juga ada luar yang berminat. Banyak sekali, Ustaz, kami mendapat pertanyaan. Baik, tapi belum kita buka ya. Nanti barangkali bisa bersabar, karena ini ke luar negeri persoalannya untuk perangkat ya. Betul. Kirim paket, jadi mungkin solusinya kita bikin percepatan tuh aplikasi itu ya. Siap, baik. Sehingga siap, bisa kita kontrol dari negara mana saja yang sudah. Malaysia, New Zealand. Jepang. Betul. Oke. Okay. Amerika? Ada Amerika? Amerika, betul. Ada juga Amerika. Masya Allah. Ya, semangat Quran ya. Ya, saya ingin lihat-lihat boleh ya. Silakan. Terus ke teman-teman ke bawah. Ini Ustaz Cendekiah tembus pandang nih ruangannya. Ini ruangan apa nih di sini nih? Ini ruang taklim, Ustaz. Taklim. Jadi staff-staff dikumpulin dulu ya. Betul. Belum beraktivitas, kumpul di sini. Wah, ini ada mejanya juga, jadi nanti bisa di briefing ya. Bisa di briefing. Briefing enak nih, kanan kiri nih, sana briefing luar, sana juga bisa sini. Langsung aja deh. Ya, kita lihat bagaimana kondisi teman-teman. Silakan. Sebelah mana? Alhamdulillah. Bismillah. Kita lihat. Masya Allah. Itu dari kontrol dari atas ke bawah ya. Iya, Ustaz. Bismillah. Masya Allah, wah ini ruangannya berliku, tapi efektif nih. Ini? Ini ruangan kami. Assalamualaikum, Ikhwan di sini. Oh, Masya Allah, ini pada mas pakai masker semua ya, jaga jarak ya. Iya ya, aman ya. Baik, ini lagi kontrol apa nih? Program. Jadwal peserta. Oh gitu. Ini kayak musuhnya Batman nih pakai ini. Baik, baik. Ini teman-teman, ini musafnya nih. Ini musafnya, ini paketnya. Ya, ini dikontrol sama teman-teman sih, ada operator.
Ini sudah semua atau ada juga yang lain? Ikhwan. Ada satu. Satu juga. Oh, sedang di lapangan. Baik ya. Jadi ini dikontrol dari sini ya. Kontrol, cek. Yang ini kontrol musyrif atau beda-beda program umum. Beda-beda. Oh, baik, peserta ada, musyrif ada. Baik deh, kalau gitu silakan diteruskan. Ini kontrol dunia nih, 34 provinsi, bayangkan. Dan beberapa negara dikontrol di ruangan ini sama teman-teman ini nih. Ya, ya semoga berkah semuanya ya. Baik, ya bagus lah, nggak usah tampak dulu ya. Maskernya jangan dulu dibuka, belum pada nikah kan? Ya udah ya, ya terima kasih ya semuanya ya. Ayo semangat ya, assalamualaikum. Baik, ini ikhwan. Terus yang lain? Ini akhwat Ustaz. Akhwat. Iya. Di sini akhwat. Betul. Saya ketok boleh? Boleh Ustaz. Assalamualaikum. Ah ya, masya Allah. Ini ruang akhwat ya. Jadi ini untuk kegiatan akhwat kita pisahkan. Jadi ikhwan, akhwat sama akhwat ya, biar ada spesifikasinya. Udah nggak usah lama-lama ya. Kalau di akhwat yang penting tahu ada ruangannya. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Baik. Oh, masya Allah. Terus, ada lagi? Ini utamanya dalam hal yang sifatnya financial. Ah, financial ada di sini. Oh, ini nih yang ngumpulin teman-teman untuk apa namanya biaya paket tuh ya. Terus disubsidikan kemana? Terus diatur sampai salah satunya ya kita bisa mengondisikan gedung ini. Ya nanti kalau paketnya sudah kita lunasi juga ke percetakan, nanti kita subsidikan seperti saya sampaikan nanti ya. Nanti ada yang mau infak 100.000, 50.000 boleh, tidak ada masalah sepanjang stoknya ada, bahkan kita bisa gratiskan. Ya, yang penting nanti kita saling membantu satu dengan yang lain. Dan ini bukan kepemilikan satu dua pihak. Ya, ini diikutkan pada Quantum Akhyar Institute dan wakaf untuk umat Islam. Insya Allah ini kalau kita meninggal nanti ada generasi lain yang meneruskan. Ya, di sini ada siapa? Ada Wina. Ah, ada Mbak Wina ya. Assalamualaikum. Baik, ah ini udah nggak usah disorot kalau ini akhwat. Baik, lanjut ya, Mbak Wina ya. Baik, wah ini lengkap deh, insya Allah. Baik, ini nanti buat apa? Santai? Iya, buat santai aja, Ustaz. Oh, baik. Ini langsung ke depan lagi ya? Langsung ke depan. Betul. Baik, ada pemandangan lain. Ya, kurang lebih itu teman-teman sekalian. Ustaz Dika, silakan di sini. Jadi, kita dari ATC Learning Center, Quantum Akhyar Institute, seperti saya sampaikan. Saya berusaha semampu yang saya lakukan untuk serius menjadikan kita semua sebagai ahli Quran yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada usaha kita yang kita lakukan sehingga di penghujung hayat kita sebelum kembali kepada Allah ada satu ketenangan dan kebanggaan yang kita bawa kepada Allah. Tidak ada kebanggaan terbesar selain membawa Al-Quran ketika dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh ikhtiar ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan balasan yang sesuai dengan cinta Allah kepada kita semua. Adi Hidayat dari ATSIL Learning Center Quantum Akhyar Institute menyapa, mendoakan dan berharap untuk kita semua semoga mendapat kemudahan dan taufik dari Allah untuk menjadi ahli Al-Qur'an. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.